Sebelumnya, warga Palestina kembali ke kota Gaza setelah pasukan Israel mundur selama 2 minggu. Para warga yang melarikan diri dari serangan kembali untuk melihat kondisi rumah mereka yang telah menjadi puing akibat serangan Israel. Para warga yang kembali ke rumah mereka mendapati rumahnya dengan kondisi tinggal puing-puing saja. Selama serangan, setidaknya 80 ribu orang melarikan diri dari kota ini. Militer Israel pada Rabu malam juga mengatakan telah berhenti melakukan invasi di kota tersebut. Para warga juga telah menemukan 60 jenazah di dalam tumpukan runtuhan bangunan. Setidaknya 38 ribu orang tewas di Gaza sejak Oktober tahun lalu akibat serangan Israel.